Oke. Assalamualaikum. Salam seniman, kembali lagi dengan saya Hendy Arnoven. Kembali lagi kita buat video tebak gambar nih guys. Wah. Dan untuk tema tebak gambar kali ini adalah tebak mata anime atau kartun apa aja nih. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jangan di skip-skip videonya, tonton aja videonya sampai selesai ya, sampai habis. Supaya permainan ini berjalan dengan asik guys. Iya nggak? Iya dong. Wah. Dan jangan lupa ya, nanti di akhir video sebutin kamu betul berapa. Dan pastinya jawab dengan jujur, oke? Oke, langsung aja kita ke soal yang ke-1. Mata siapa ini? Check it out. Yap, jawaban yang betul adalah mata Doraemon ya guys. Wah, siapa nih yang jawabannya betul? Komen di bawah ya. Oke, langsung aja kita ke soal selanjutnya, yaitu soal yang ke-2. Kira-kira mata anime atau mata kartun apa nih guys? Oke, simak aja proses pembuatannya sampai selesai sampai jadi. Tebak mata siapa ini? Check it out. Sip, udah jadi nih guys, mata siapa? Yap, jawaban yang betul adalah mata SpongeBob SquarePants dari animasi Nickelodeon SpongeBob SquarePants ya guys. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya, yaitu soal yang ke-3. Tonton aja proses pembuatannya sampai selesai sampai jadi ya guys. Tebak mata anime atau kartun apa ini? Check it out. Oke, udah jadi lagi nih, mata siapa nih guys? Yap, mata Pikachu dari anime Pokemon ya pastinya. Siapa nih yang suka sama Pokemon? Oke, langsung aja kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal yang ke-4. Sekali lagi, tonton aja proses pembuatannya sampai selesai sampai jadi ya. Tebak mata anime atau kartun apa ini? Check it out. Udah jadi lagi, mata siapa ini? Yap, mata Naruto dari anime Naruto Shippuden pastinya, favorit kita semua. Oke, langsung aja kita ke soal selanjutnya, yaitu soal yang ke-5. Tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai sampai jadi ya. Tebak mata anime atau kartun siapa ini? Check it out.
Oke, udah jadi lagi nih. Mata siapa ya? Yap, betul banget. Mata Luffy dari anime One Piece ya, dengan ciri khas garis di bawah matanya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal yang ke-6 guys. Tonton aja ya, sekali lagi tonton aja pembuatannya sampai selesai sampai jadi. Tebak, mata anime atau kartun apa ini? Check it out. Udah jadi lagi nih, mata siapa? Yap, mata Saitama dari anime One Punch Man ya, mata yang malas nih. Oke, langsung kita ke soal selanjutnya, yaitu soal yang ke-7. Sekali lagi, tonton aja proses pembuatannya sampai selesai, sampai jadi. Tebak, mata anime atau kartun apa ini? Check it out. Udah jadi lagi nih, mata siapa ya? Ya, betul banget, mata Shin-chan ya, atau Nohara Shinosuke dari anime Crayon Shin-chan. Wah, siapa nih yang suka sama karakter yang kocak ini? Oke, langsung aja ya kita ke soal selanjutnya. Nah, yaitu kita ke soal yang ke-8. Tonton aja ya, sekali lagi tonton aja proses pembuatannya sampai jadi. Tebak mata anime atau kartun apa ini? Udah jadi nih guys, mata siapa? Yap, betul banget, mata Son Goku dari anime Dragon Ball ya. Wah, anime legend nih guys, legend banget dari dulu, dari saya apa ya, kecil banget kali. Oke, langsung aja kita ke soal selanjutnya, yaitu soal yang ke-9. Tonton aja proses pembuatannya sampai habis ya guys. Tebak mata kartun atau anime siapa ini? Check it out. Udah jadi nih guys, mata siapa? Yap, mata Upin maupun Ipin ya. Pokoknya kalau kamu jawab dua-duanya betul aja ya. Oke, selesai. Dari ke-9 soal ini, kamu betul berapa nih guys? Komen di bawah ya. Dan pastinya jawab dengan jujur, oke? Kalau saya betul 9. Oke, selesai. Terima kasih telah nonton. Salam seniman, salam kreatif. Assalamualaikum